Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani Nusantara dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama Maman Adaje Channel. Di sini Maman Adaje Channel, alhamdulillah ya, selama ini membuat tutorial menanam timun suri dari benih sampai alhamdulillah sekarang sudah bisa dipetik ya timun surinya. Alhamdulillah sudah besar seperti ini ya, sudah siap panen. Di sini admin bakal share ke teman-teman semua bagaimana ciri-ciri timun suri yang sudah bisa dipetik. Berikut pemetikannya dan proses membersihkan timun suri sebelum kita jual ya. Oke, alhamdulillah hari ini 11 April 2021 admin alhamdulillah sudah panen perdana tanaman timun suri admin. Di sini admin alhamdulillah mendapatkan dua kebahagiaan tersendiri ya. Yang pertama, admin alhamdulillah panen timun suri ya. Ini sudah admin petik ya ini. Yang kedua, admin alhamdulillah ya, tanggal 9 April 2021 admin mendapatkan kiriman ini ya, Google AdSense dari Host Malaysia Internasional ya. Alhamdulillah sudah datang ke alamat admin, alamatnya lengkap ya. Oh ya, ini adalah kebanggaan tersendiri bagi YouTuber ya. Alhamdulillah ya, buat teman-teman para YouTuber terus berkarya, semangat terus, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil ya. Oke, sahabat tani dan teman-teman semua, izinkan admin untuk kirim-kirim salam terlebih dahulu ya kepada teman-teman dan pihak-pihak yang sudah membantu admin dalam proses menjadi YouTuber hingga sekarang. Untuk yang pertama, admin alhamdulillah ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya. Admin alhamdulillah saat ini sudah dimonetisasi channel admin, dan ini udah datang juga, sudah admin urus ke email admin. Untuk selanjutnya, admin ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua admin yang sudah mendukung admin dalam menjadi YouTuber ya, walaupun prosesnya panjang. Alhamdulillah, terima kasih ayah, terima kasih ibu ya. Anakmu sudah diterima menjadi YouTuber internasional ya. Admin tentunya menanam timun suri juga tidak terlepas dari sejarah admin. Sebelum menanam timun suri, admin berada di kawasan Serang, Banten ya, di daerah Baros. Admin mengucapkan terima kasih kepada Kak Parman ya, beliau yang sudah mendukung admin dalam proses pembuatan YouTube dari nol ya. Kak Parman, hatur nuhun ya. Selanjutnya, admin juga ucapkan terima kasih kepada Abah Tohir Audio Sound System yang selama ini sudah mendukung channel admin. Salam untuk Abah Tohir. Dan juga admin ucapkan terima kasih kepada grup BKJ Music Production, di mana BKJ Music Production ini menjadi video unggulan di channel admin. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya, admin ucapkan terima kasih kepada seluruh musisi, seluruh grup musik di daerah Serang, Banten, di daerah Banten ya umumnya, karena banyak ya, dari Pandeglang, dari Serang, dari Tangerang juga sudah masuk dan mendukung channel admin. Juga kepada seluruh musisi-musisi yang se-Banten pokoknya,
FMST juga ya, Kak Agus. Alhamdulillah, terima kasih atas dukungannya. Dan juga terima kasih kepada grup yang diantaranya ya grup-grup yang suka nonton dangdut ya saudara. Terima kasih semua ya teman-teman yang terus mendukung channel ya, dari nol sampai menjadi seperti ini. Dan terus selanjutnya juga terima kasih kepada teman-teman ya, baik yang ada di Provinsi Banten ataupun yang ada di Provinsi Lampung. Kini perjuangan admin, perjuangan Maman ADJ Channel sudah ada di tahap monetisasi ya. Alhamdulillah pinnya juga sudah datang. Kepada teman-teman YouTuber, terima kasih dukungannya ya, buat YouTuber yang di Kampung Admin di Lububaka. Kepada Galuh Channel, admin ucapin terima kasih. Juga kepada Handy Joker, Mr. Jamal Aje, dan Wawan Official ya, terima kasih semuanya pokoknya ya, semuanya terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengizinkan admin untuk kirim-kirim salam terlebih dahulu ya. Pokoknya buat semuanya yang sudah mendukung channel admin, sudah menyaksikan video-video admin dari nol sampai detik ini, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi rezeki yang berlimpah. Juga insya Allah ini petani timun suri insya Allah mendapatkan keberkahan. Buat semua, semoga kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita tinggal langsung ke tutorial timun suri. Selamat menyaksikan. Ini Nusantara dimanapun Anda berada, untuk memanen timun suri kita perlukan alat seperti ini, gunting ataupun pisau atau golok, asal bisa mengiris bagian ini ya, untuk mengiris ini. Dan ciri-ciri dari timun suri yang sudah bisa dipanen itu sudah seperti ini ya, ini ada kuning-kuning seperti ini. Dan untuk yang jenis ini juga sama ya, ciri-cirinya ada seperti ini ya, sudah kuning juga dari daunnya ya, daunnya yang sudah ada bintik merah seperti ini. Ini artinya timun kita sudah tua dan sudah bisa dipanen. Oke, caranya cukup mudah ya untuk memanen timun suri. Kita tinggal potong bagian ininya saja, yang mana ini adalah cara yang tepat, karena nanti ketika timun suri ini kita jual dan matang, nanti ciri-ciri timun matang itu ininya ya sudah lepas ya. Jadi sudah bisa lepas, sudah lepas dari sini. Ini artinya timun suri kita matang ya. Oke, untuk tahap selanjutnya setelah kita gunting, alhamdulillah ya besar sekali ya. Ya, bisa disaksikan ya, mungkin ini 1,8 atau 1,7 atau mungkin 2 kilo lebih ya. Alhamdulillah sudah bisa dipanen di H-2 bulan suci Ramadan tahun ini ya teman admin. Untuk tahap selanjutnya kita masukin ke dalam wadah. Oke, ini hanya contoh saja, admin gunakan ember untuk proses pengunduhan timun suri. Bisa diganti bahan lain ya, seperti bakul dan sejenisnya. Yang penting bisa buat wadah lah ya, bisa di karung atau sejenisnya ya. Jadi setelah ini kita akan tahap pencucian. Nanti timun suri ini kan dekat dengan tanah ya, jadi timun ini dicuci. Setelah dicuci nanti akan kita kumpulkan ya. Nah, oke, kita ke
timun-timun yang berikutnya ya. Ya, untuk yang ini jenisnya berbeda ya. Cukup besar ya. Seperti tadi kita potong di sini ya. Seperti ini cara pengambilannya. Ya. Wow. Besar ya, guys. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita bersyukur. Oh, kalau yang ini belum ya. Belum ada kuning-kuningnya ya. Di sininya belum kuning. Ini mungkin satu minggu lagi ya bisa kita ambil. Ya, kita tutup kembali ini. Yuk, kita cari yang lain lagi ya. Ya, kita lihat yang di depan apakah sudah bisa diambil atau belum. Yuk, kita saksikan bersama. Ya, di sini ada dua timun. Ini satu. Sepertinya yang ini ya, yang sudah bisa kita ambil ya. Kita gunting saja di sini. Ya. Alhamdulillah besar ya. Selanjutnya, timun suri yang sudah kita ambil ini kita cuci ya.
Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Semoga kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga juga kepada umat muslim di seluruh dunia, kita akan melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Semoga kita diberi kekuatan dalam menjalankan ibadah bulan puasa Ramadan tahun ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, admin akan lanjutkan pencucian timun suri dan mengambil timun suri yang lainnya. Salam satu hobi petani timun suri Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.